pagi yang dimana kita kemarin udah sampai membeli workshop ya, yang gua banyak banget dapat bug. Nah, kali ini kita akan melanjutkan gameplay gua. Kira-kira seperti apa ya kelanjutan kita? Dan ini kalau nggak salah nih si uncle kita nih, apa dia yang ngasih kita pinjaman kemarin kah? Kayaknya dia uncle kita sih, uncle kita yang mau kasih pinjamannya kan. Tapi gue gak mau pinjem-pinjem dulu sih. Takut kayak kemarin ya, dipukul preman tuh. Oh nice, kita udah di sini lagi. Bentar. Oh ada, gue pikir gak ada suaranya nih. Kan terlalu kecil ya, kayaknya terlalu kecil ya. Nah, ini kayaknya udah cukup besar. Bentar ya. Full dress. Cash register bentar ya. Ini juga kemarin dapat bug di sini ya. Gua noleh. Langsung ngebug nih game-nya nih. Enggak mau jalan cemilannya. Mungkin karena ini masih game baru. Aduh, Pak, itu udah penuh, Pak. Tolong buangnya di luar dong. Kamu Ming. Ya, ya, nanti kalau kayak gitu enggak rame-rame nih. Btw ini gua pengen pindahin sih. Press all deh. Kalau mau pindahin gimana ya? Oh, pick up. Enggak. Gua mau taruhnya di bentar. Salah. Nah. Gua mau taruh di tengah sini kayaknya nih. Nah, jadi kita coba bikin kayak Indomaret nih nanti nih. Ya, ini kalau Indomaret kan biasanya di tengah-tengah. Gua sebut merek lagi. Waduh. Apakah akan kena? Enggak sih, enggak kena apa-apa juga ya. Aman ya. Aman. Tapi kalau di Google itu sih yang biasanya enggak bisa. Ini all. Kayaknya kalau cemilan gua kurang sih. Iya, ini juga. Dennis. Mana Dennis? Wah, kurang ajar Dennis nih. Ayo, kurang ajar tuh bocah tuh. Sumpah ya. Mana dia dicoret nih? Aduh. Tuh bocah ngerusak. Aduh ya. Ngerusak apa namanya? Rusak bisnis orang. Jangan-jangan tuh ibunya tuh ini ya, punya bisnis pom bensin juga ya. Terus nyuruh anaknya, kamu hancurin tuh ya bisnis sebelah. Jangan-jangan dia disuruh ibunya lagi. Bisa jadi, guys. Konspirasi nih. Si Dennis nih. Kecil-kecil udah kayak gitu ya. Wah, minuman kita harus beli. Betul, tapi gua harus beli ini sih. Minuman gua beli sedikit aja sih. Yang paling murah deh. Ini sih. Tukar. Nah, sih. Gua beli segini aja dulu ya, 2 aja dulu ya. Order. Monggo, Pak. Kita isi dengan cepat. Nice. Good job. Bagus. Gue kira-kira ini gimana cara bersihinnya ya, ini ya, ini apa nggak bisa dibersihin ya, kayaknya emang nggak bisa ya. Terus kita harus juga ngelihat ini ya, tingkat kebersihan kita tuh. Nah, udah bersih nih. Ini lagi. Nah, WC-nya juga mulai kotor tuh kayaknya, kotornya. Nah, ini sumpah nih kok ada suara orang cukur rambut ya. Itu beneran cukur rambut kan di dalam? Jangan-jangan cukur yang lain tuh. Bulu kaki guys. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, kalian yang masih kecil. Oke, tempatnya udah datang. Fullnya juga udah mulai habis. Ini gua ngerugi gara-gara apa guys? Gara-gara kemarin banyak yang ngebug. Nah, gua kalau game agak ngebug tuh
kesel juga sih. Kayak gimana gitu ya. Nice, dah ada pak. Kita langsung pergi, langsung pergi ya. Ya, ya. Cepat. Gue gak pernah mainin cuy. Gak ada suaranya. Wah, ini siap-siap gue main gitar ya. Siap-siap gue main ini gitar ya. Tapi gak sekarang. Ntar gue bikin konten sendiri ya. Komeng bakal bikin konser nih. Siap-siap ya. Gue baru tahu kalau bisa kayak gitu nih. Maling ya? Pasti maling nih. Pikiran Muming nih. Nice. Belanja seadanya dulu ya pak ya. Gak usah belanja cari yang aneh di sini. Gak ada. Pretty much what I asked for. Oke. Nah, gue tadi lupa kalau pesan ini guys. Diputar kembali. Nah, di sini. Ini sih ya, aman ya. Oke, wesh, kaget gua. Pak polisi 653. Good job. Nah, selamat bertugas pak polisi. No smoking ya pak polisi ya. Stop motor. Oke. Duit gua tambah kayak dikit ya. Ini gua beneran usaha kan. Beneran usaha ya. Lama amat dapat duitnya ya di sini ya. Dapat duit di sini lama cuy. Jadi buat kalian nggak disaranin apa ya usaha pom bensin, jaganya lama cuy. Karena btw gue juga nggak ini sih, nggak apa ya namanya, nggak pinjem. Kalau gue pinjem takut cuy, nggak usah kembaliin ntar ya. Nyari yang ada aja mas ya, gak usah yang aneh-aneh. Gua mau, oh iya kita bakal jual rokok juga guys. Buat kalian yang masih kecil dilarang merokok ya, gak boleh merokok-merokok. Kalau udah besar ya jangan juga, usahakan ya. Sayang tuh uangnya tuh. Kok gimana guys ya, gua kok uangnya gak nambah-nambah gitu loh. Dari hasil berjualan ini, lama nih kelarnya nih. Level 2 soalnya masih ya, mungkin jadinya lama. Gua nggak mau usaha enggak sih. Old coffin, gua dapetin di mana cuy? Ini offside ya kalau nggak salah ya. Ini Halloween kah atau gimana guys? Kayaknya emang Halloween ya. Kalau gue taruh sini gak bisa ya? Emang blur gak bisa sih? Oh iya, berarti ini di dalam, hiasan dalam ya. Halo mbak, emas apa mbak nih? Kayaknya emas deh. Kidding. Nah, ngapain? Oh my god, gua lepas, gua lupa. Astaga naga. Maaf ya mas ya, gua kasih bonus tuh. Ya. Turun lagi lah level gua. Level gua udah 71% tuh. Semakin cepat semakin bagus ya. Waduh, ini pengunjung gua nih pada kotor semua ya. Lu harusnya jadikan keset nih. Iya, beli keset ada enggak ya? Aneh-aneh aja. Enggak usah aneh-aneh nih. Ah, beli rokok. Jadi lagi rokok 76 ada nggak? Soto yom ya, rokok aja nggak pernah. Ya gue nggak ngerokok ya guys ya, untuk kesehatan aja.
dan juga sayang juga uangnya. Kalau gua mau ngerokok sih bisa, cuma oh yes, thank you. Cuma sayang aja gitu loh uangnya. Gua apa ya? Kalau ada duit mendingan gua jalan-jalan makan. Itu gua ya. Tiap orang kan punya persepsi beda-beda. Itu tergantung orangnya juga sih. Pak polisi kok berkeliaran di situ ya? Oh, bisa tempel tembok nih. Tempel sini enggak sih? Duh, jangan. Nah, dari situ aja tuh. Mantap kayaknya. Kayaknya lebih baik di belakang gua ya. Atau gimana nih? You're a lifesaver. Lah. Beli atu aja. Pak polisi. Satu doang dong. Nah, di sini kayaknya enak nih. Misi. Nah, ini jangan lupa lagi ya. Oke. Sesuai permintaan. Nah. Terima kasih, Mbak. Cuma-cuma. Ntar kita udah datang. Yang antarin barang udah datang, guys. Sabar, Pak. Iya, sabar. Pasti ya dibel gitu ya. Sabar, coy. Anterin rokok satu aja sampai satu truk ya yang datang ya. Udah kah? Kayaknya udah ya. Oh, udah deh. Ayo cepetan keluar, Bang. Murah juga nih rokok ya. Pastinya enggak murah nih. Tutup juga kah? Atau enggak? Periksa dulu. Enggak nutup. Kemarin nutup semua sih soalnya tuh. Ah, begitu tuh. Nutup dulu. Nice. Biar gak dimaling sama orang. Soalnya waktu gua baca ininya, hintnya. Nyari es krim itu. Gua belum jual cuy. Belum ada mbak ya. Oh, ternyata orang-orang juga banyak yang nyari ini ya. Es krim yang lain. Oke, gua beli buat lu. Aneka macam-macam juga ya. Gak cukup uangnya. Ya, sorry. Bentar, rokoknya gak ada isinya sih. Kita isi ya. Please. Cukup. Perasaan sama aja deh isinya. Ya bodo amat lah ya. Add fuel, ada customer. Oke. Mbak, isi berapa? Oh segini, oke, kita isi dengan cepat. Nice. Bentar, kotor banget nih. Nice. Mas, tolong keset ya, kesetnya ada di... Gak ada. Gak punya keset lu nih, iya. Great job. Aduh. Yes, good job. Thank you. Kenapa kamu cuma belinya sedikit? Bambang, hey. Anak hip hop. Cita, Cimas. Oke. Ini kalau gimana ya? Biar cepetnya, ngepet aja gimana nih? Kita nyolong-nyolong lagi gimana cuy? Iya, apa tahu dapat lagi ya. Kita coba buka-bukain, mumpung nggak ada customer ya. Mumpung masih nggak ada customer nih. Yuk kita menjadi maling. Belajar menjadi maling. Ya, ini udah gua buka nih. Suara apa cuy? Waduh, besar banget tuh suaranya tuh. Udah dibuka? Ya, ini juga udah gue buka nih. Gak ada customer ya sih ya? Gak ada customer. Mobil, mana ya mobil lagi ya? Ini. Enggak.
Ada customer guys. Kok serem ya suaranya ya? Waduh, mana gua sendirian di ruangan ini lagi. Ada yang kayak teriak gitu guys. Oke, okay, nice. Mohon maaf ya, Mbak ya, lama. Mbak isi dalam cepat. Nice, makasih Mbak. Hati-hati ya Mbak ya. Oh, anu emak nih, nenek ya. Udah tua tuh guys. Oh, ada yang beli lagi nih. Oke, okay, mau gua Mbak. Apaan yang beli nih? Ceris. Oke, okay, yang ini lagi. Popularity level up, kita udah level 3. Semakin besar pom bensin kita nih guys, semakin terkenal. Ya, pom bensin gua semakin terkenal. Habis itu seharusnya banyak yang belanja di sini nih, ya kan? Tuh mulai datang banyak orang nih. Kalau gua beli parkiran lagi mana guys? Gimana menurut kalian? Gimana ya? Oh, itu dekorasi tuh. Kayaknya enggak perlu juga sih. Dekorasi gunanya apa sih, guys? Biar banyak orang yang kesini kah? Atau gimana? Belanja banyak nih. Mantap nih. Mau gue diborong lagi, Kak. Diborong lagi, Kak. Cuma 1,12 dong. Atau itu bonusnya ya? Masih banyak rokoknya. Rokoknya enggak ada yang beli, cuy. Wah, pada gila semua ya orang-orang ya. Ini gua gantung di sini aja deh. Nah, jadi orang datang set menggantung kan gitu. Atau bisa dipanjang di luar? Oh, enggak bisa kan. Mesti dalam ternyata, cuy. Add fuel. Oke. Okay. Awesome. Kita sudah bisa membeli yang namanya apa ini? Workshop ya, bengkel. Nice, terbangun kembali ya workshop kita ya. Mantul. Semakin besar, semakin menjadi-jadi nih pembensin gua nih. Fuel is low. Cukup gak nih ya, gua beli fuel. Waduh, harganya 200 cuy. Gimana nih? Jangan dulu deh. Mail dulu kita baca. Oke, kita ke workshop dulu. Sebelah sini ya. Nice nih workshop gua nih. Oke, katanya kita harus press tombol hijau nih. Nah, ini nih katanya nih. Ya. Jadi tunggu penumpangnya itu atau pembelinya itu. Ada biarin ya. Aduh, fuel gua low nih. Piye guys? Gimana ini guys? Kira-kira cukup nggak ya tuh ya? Buat gua. Gua nggak kepikiran, cuy. Lolol, reo. Iya, sorry. Ini kita bersihin dulu ya. Belum banyak nih. Gimana guys, menurut kalian cukup gak ya? Gue sih masih cukup nih. Makin banyak yang kesini, groy. Makin banyak yang kesini. Garage? Ada yang ke garage? Ada yang ke workshop? Oke, ada yang ke workshop guys. 3, 2, 1, apa nih? Repair. Need scratch remover, car scratch. Ini katanya ini nih. Need mirror to fixing old mirror.
Waduh, bentar-bentar nih, gue bingung nih. Kayaknya nih ya, kayaknya ini masih harus di delivery lagi nih. Car care kalau ya. Gimana cuy? Gimana nih cuy? Waduh, gak dikasih tahu nih, gak ada tutorialnya juga nih. Aduh, it will. Apa nih cuy? Suruh ngapain nih? Ini kan? Oh. Alat-alatnya udah ada semua cuy. Terus ini nitnya, oh ini ada semua. Gue kira beli produk nih, enggak ternyata ya. Wow, pin my right nih. Terus, oh nice, kita pasang nih pin my right cuy. Wah, mantap nih game ini. Terus spionnya ambil di mana nih? Spionnya ambil di sini. Eh, apaan tuh yang gua ambil? Wow. Nice. Mantap cuy, dapat 200 langsung cuy. Mantap enggak tuh? Sorry Mbak, lama Mbak. Tadi masih bener-benerin. Waduh, bertambah rame nih. Bertambah rame pemain semua. Oke, sorry ya Mas, lama Mas. Gua kayaknya harus beli bensin langsung deh. Bentar, dari ferry, terus habis itu bentar full supply ini gua butuh 100 order. Nice. Monggo lanjut. Oh, rokoknya akhirnya laku. Ngerokok terus ya. Gua baru tahu ada rokok bentuk lingkaran itu loh. Kalian pernah keras banget nih. Kalian pernah tahu enggak ada rokok ada bentuknya lingkaran? Gua baru tahu cuy, ada rokok yang bentuknya lingkaran nih. Hilang. Nice. Ini satu apaan ya? Sampah kah? Oh, enggak, ini. Nah, udah bersih nih pembensin kita nih. Gua berharap ada yang workshop lagi nih. Mantep nih. Terus kita ini ya, car parts. Level 1 scratch remover. Oke. Tiresnya tadi gua beli 1, terus ininya 1, sama ininya 1. Cukup enggak nih duit gua nih? Order. Habis tuh yang mahal apa? Yang mahal car wheel. Eh, gua nulis dulu. Nah, seenggaknya spare partnya masih ada dikit kan tadi kan? Ya kan, ya kan? Oh, di gudang. Jangan bilang gudangnya ini. Waduh, ini kayaknya di warehouse-nya harus beli lagi kan? Gak cukup sih kalau taruh sini cuy. Eh, tutup sendiri ternyata. Gua kaget cuy. Gua kira ada yang masuk ke sini, beneran ada yang masuk. Sorry Pak, gua baru tahu. Maaf ya Pak ya. Kenapa sampai enggak muter sendiri gitu, Pak? Waduh, panas cuy di sini cuy. Di sini panas cuy, sumpah nih. Oh, nice. Have a nice day, Pak. Ada yang duduk? Ada yang duduk? Oh, enggak ada dong. Halusinasi gua. Ayo, Mas, ayo Mas Sultan. Eh, salah, sorry. BTW baterai gua enggak usah lewat sih. Ngebug, coy. Ngebug lagi, coy. Aduh, ampun, ngebug terus.
BTW baterai gua tinggal dikit ya guys ya. Jadi kalau gua mainnya bentar banget, mungkin gua setengah jam sih mainnya. Dirty Confier, Hexpon, Sponge. Gimana cara pakai Sponge? Oh right. Oh. Done. Nice. That's it. Sorry Pak, masih gua bersihin tadi ya. Ampun dah tuh orang tuh. Gak boleh mengeluh gitu, Ming. Waduh, sampah gua kok udah semakin banyak nih. Ini gak ada pekerjaannya apa di game ini ya? Gua bener-bener harus kerja sendiri ya. Mana ngebak lagi. Waduh, ban gua datang. Iya, yeah, sorry, bentar. Customer at garage. Nice. Customer gua di garage. Ayo, tang. Waduh, kayaknya gua harus. Tutup. Ayo cepetan, aduh ya ampun lama banget dah. Gue takut ini dicuri coy. Lama juga, lama. Astaga naga. Keluar semua, udah, sip, nice. Tutup, telat. Aduh. Ah, nice. Jurus mata elang. Karskrek semua. Untung gua udah beli tadi di Giro. Nah. Mana yang? Oh, ini nih. Tuh, nice. Terus tuh, punya satu lagi. Soal. Ini tadi. Kok bisa berat-berat kayak gini habis nabrak atau di ini sama bocil? Kayaknya, wah, 220 dong. Mantap gak tuh. Fuelnya dulu, biar cepet. Nice. Oke, sampai jumpa lagi, Mbak. Semakin sibuk kita, guys. Mantap gak tuh. Nice. Ternyata conveyornya gak bisa kotor ya disini. Ada minigame di dalam minigame, gitu loh. Keren konsepnya. Iya, sorry. Waduh, guys. Waduh. Kontak lagi, gua beli es krim coba ya. Tadi dia minta yang ini, ada juga orang yang beli ini, ada juga orang yang beli yang ini. Gitu loh. Jadi kita beli aja semuanya. Nice. Complete all challenge to be able upgrade gas station. Oke. Shop customer safe. Repair car. Waduh, ini nih. Yang datang dikit banget, cuy. Oh, enggak ada produk. Ini plus 5. Ini kaca ya. Bannya kita belum beli. Kita harus beli ban. Ada apa ya? Kayaknya enggak ada apa-apa sih. Customer biasa ya, pelanggan marah-marah. Pelanggan marah-marah kamu nggak biasa, Min. Waduh, kok jelek sekali pelayanan di sini, Min. Employee masih belum bisa ya. Waduh, semakin sibuk nih. Kayaknya gua minggirin dulu deh. Kayaknya gua harus memang taruh sini, guys. Plus all. Nah, jadi bisa lewat kan? Padahal tadi awal-awal pesan gua aman-aman aja sih, bisa-bisa lewat aja tuh. Oke, ayo Mim. Customer at garage. Ada yang datang cuy di garage kita cuy. Alhamdulillah, rezeki semakin mengalir cuy. Inilah mungkin rezeki anak yatim ya. Gue yatim guys. Nice, yuk cepet yuk. Aduh. Nah, mantep ini.
semakin penuh. Kayaknya gue harus upgrade memang ya. Waktunya gue upgrade nih. Ayo deh, cepetan deh. Balik. Kalau gue buka lagi gimana ya? jangan. Kasian tuh. Ntar dimarahin sampai rumah sama bosnya. Oh, nice, tutup. Itu juga ya. Tadi yang datang duluan sih di garage ya. Semoga aja cepet nih. Gua seneng cuy kalau ada yang di garage sih, mahal wearnya. Weh, ada mbak-mbak seksi. Jangan-jangan nih. Ntar lu tidur di luar lagi malam-malam. Enggak ya. Masih seksian bini gua cuy, asli. Wah itu seksi banget tuh jadi orang. Wajah heran, kok bisa seperti ini ya manusia ya. Padahal takut tidur di luar cuy. Enggak. Ayo copot, nice. Pasang lagi, set, serp. Nah, nah, mantap, 190 lumayan buat beli nasi bungkus. Bapaknya? Monggo. Oke. Wow, udah 3. Sorry, maaf teman-teman gua lama ya. Just as I wanted. Oke, terima kasih. I want your money. Waduh kotor. Nah, tar menjaga kebersihan di toko kita guys ya. Oke, mantap. Ayo lanjut. Nah. Great. Satu aja. Waduh, Mas, baik banget ya kamu udah mengantri untuk satu buah es krim. Mantul juga tuh orang. Kotor guys. Bentar. Waduh, gua sih pengennya ada yang kerja di sini. Kalau kita begini terus, habis nih kita nih. Kaya kagak, sakit iya yang ada. Waduh, bolak-balik ya. Tapi kita tidak belum mengeluh guys ya. Untuk bisnis yang lebih sukses. Iya sabar cuy. Jadi rezeki itu tidak boleh kita mengeluh. Harus senang menerimanya. Hahaha, ada yang datang lagi. Ini dia persediaan gua, apakah cukup? Oh, nice, udah pokoknya gua gak tahu sih taruh mana tuh. Ya lanjut aja mbak, langsung. Ini kayaknya gua udah gak cukup. Wah, gua melewatkan sesuatu ternyata cuy. Taruh mana ya? Udah, taruh situ aja lah. Besok ya. Buatan itu masih banyak ternyata jendelanya ya. Belum gua bukain cuy. Karena masih ada yang datang. Gua layani dulu nih yang di fuel nih. Karena bentar kan yang di fuel kan. Takutnya dia nunggu lama, kasihan. Oke. Sama-sama bro. Gua memang hebat, gak usah seperti itu ya. Ayo. Nice. Gua senang. Mendapat uang yang banyak nih. Oh, tires. Untung gua udah beli nih tiresnya nih. Berarti nanti kalau udah ada pekerjaannya kita tugasnya ngapain dong? Cuma ini berarti ya. Apa? Cuma mesen-mesen doang ya berarti ya. Mengawasi doang ya. Ya, kurang seru tuh kalau cuma mengawasi tuh. Oh, nomor produk. Nah, itu kita ambilin. Mantep kan? Terima kasih boy. Kita bersihin gudang dulu ya. Mumpung gak ada yang kesini. Cars fuel 11, shop customer service 25, repair cars 3. Repair cars mas 3 ya? 5 butuhnya kita. Ya. Oke, ini gua buang-buangin dulu cuy. Gak bisa nih.
kalau jendelanya kayak gini. Gue baru tahu kalau jendelanya kayak gini, cuy. Dari kemarin kayak rumah hantu dong. Wek. Wek, hilang kemana tuh? Kurang masuk. Ada customer Ming. Ada customer Ming. Ya elah gua nutup lupa. Biarin dah. Lanjut dulu nih, kasihan nih customernya nunggu nih. Jangan membuat pelanggan menunggu ya. Tidak boleh membuat pelanggan menunggu. You're amazing. Wes. Banyak juga kamu belinya ya, bos ya. Ini si cepat. Nice. Sebelum ada maling. Nah, rokok lagi. Wah, kesehatannya mas. Nice. Kamu minum rokok lagi. Kamu ngerokok sambil minum soda mas, kesehatannya ya bro ya. Dijaga bro. Jangan seperti itu bro. Aduh, gak bisa. Gak bisa ditinggal ini. Gimana nih? Kita ngechat workshop juga masih belum ya. Waduh, gak masuk cuy. Ini kita di samping sih bawahnya. Waduh, ngalang-ngalangi tempat tuh. Gimana nih? Biar deh. Aduh, kita ngechat workshop nih kayaknya ya. Belum kita chat workshop kita cuy. Ini juga apa lagi nih? Waduh. Gimana? Kita chat apa nih? Warna apa ya enaknya ya? Ini aja deh. Jangan. Kita butuh yang cerah-cerah cuy. Kalau ini gimana? Cerah nih kayaknya. Nah, ini orange nih, mantep nih. Kita lihat ya, sebagus apa workshop kita nanti. Nice banget. Atapnya dicat gak ya? Nanti ya, gue mungkin ngecat sendiri sih. Sambil ngumpulin uang cuy. Gue kalau main sambil konten gini, kasihan kalian ya nunggunya ya. Atau kalian emang pengen liat gue ngonten ya? Ngontennya jelas lah. Apa kalian pengen lihat gue ngumpulin uang juga? Gue takutnya kelamaan kalau cuma gini-gini doang. Gimana nih? Waduh, bingung gue nih. Kasih masukan dong. Customer and fuel. Kasihkan ngechat ya. Ayo Ming. Customer and fuel, ada yang datang juga baru satu kan? Bentar. Ini dulu nih. Udah tadi nih. Biar tidak kecewa. Nice. Sami. Terus ini juga. Nah. Apa yang rusak? Bannya 2. Aduh, bannya udah mau habis nih. Bannya butuh 2 ya. Gua merasa kayak di pit stop gitu loh. Kayak bunyi. Wow, semakin ahli, semakin cepat, semakin baik saja. Komen ini. Memuji diri sendiri. Maaf ya kalau gua PD-nya gua keterlaluan gitu. Nice. Serp. Nice. Habis itu kaca ya kalau enggak salah ya. Kaca tuh. Kalau kaca kayaknya yang paling sini apa sih yang rusak sih? Ayo, pasang. Nice, dah selesai. Tiresnya gue taruh semua nih. Emang cuma satu ya datangnya ya? Kalau spare part ya, ampun. Gue buang-buangin dulu cuy. Gue baru sadar kalau di sini ada sampah. Cash register, oke bentar. Ntar ya mbak ya. Tuh, gue taruh situ. Ini dua, satu, gue taruh situ.
Ntar mbak, buang sampah mbak, sabar mbak. Kebersihan sebagian dari iman ya mbak ya. Mana cuy sampah gua cuy? Ngilang ya Allah. Oh ini nih. Coming. Nice. Masuk, nah. Ya. Woi, Pak Polisi, dua-duanya. Apakah saya akan ditangkap karena menjual barang-barang bekas? Menjual rokok? Pak Polisi beli rokok 3. Di rokok semua enggak tuh? Bentar Pak, tunggu utungnya nih. Bareng dong. Nah. Oke. Masih banyak es krimnya. Ya, nice. Sama-sama. Betul, ban emang mahal ya. Gua beli apa ya? Ntar beli ban. Ban gua udah habis, terus juga mirrornya gua beli 2, scar smoothnya beli 2 tadi. Nah. Terus ini udah semakin besar juga sih. Waktunya gua beli cemilan, cuy. Cemilan nih. Snack-nya ini gua belum pernah jual, ini juga sama ini. Ini kalau kari, kais, kayaknya udah banyak sih. Aduh, enggak bisa nih kapasitinya nih. Kayaknya ini deh. Mana? Bisa, aduh enggak bisa juga. Cungkis, cuy. Kayaknya kalau chipway gua punya ya, chipway ya. Yang enggak punya nih ini sih. Apa nih? Bukan. Popcorn sama cungkinya. Nah. Waduh, ini besar banget nih. Sun paprika. Iya cuy, ditambahin apa aja gak bisa cuy. Wah, cemilan langka tuh. Di packagingnya tuh gak bisa gitu. Sekali ngirim langsung banyak. Apa gua harus upgrade ini ya? Upgrade apa namanya? Storage gua. Fuel. Oh, nice. Sama-sama. Si Dennis jangan sampai muncul ya. Kurang ajar anak itu tuh. Awas aja tuh kalau gua lagi sibuk gini tahu-tahu dia muncul. Fuel gua udah low. Aduh, ban gua tinggal 2 nih. Pas nih. Gua tadi beli berapa ya? Beli 2 kalau enggak salah. Atau beli 3 ya? Gua agak banyak streamnya kalau enggak salah. Nice. Customer at gate sudah gua tangani sih. Waduh cuy, semoga aja ditutup enggak bisa ya? Gate-nya ya? Nutup salah satu aja enggak bisa ternyata ya cuy, harus nutup semuanya nih. Tapi ini pinter sih orang dia. Maksudnya dia tuh sekalian pom bensin, habis itu juga pom bensin, terus garage juga ada, ini market tuh juga tuh lengkap, pinter orang ini. Gua akui orang ini pinter cuy. Cash register dulu ya, habis itu gua juga pesen bensin. Iya, ini chipnya gua punya nih ternyata. Oh my god, running low udah baterai gua. Charger gua ketinggalan di kantor lagi. Mampus gua nih. Bentar ya. Nice, iya. Yuk pak, cepetan satu lagi. Nyerang mana nih? Oke. Pesen bensin. Pesen bensin, nice. 100 bensin gua udah habis ternyata cuy. Bukan low lagi tapi nol. Sabar pak. Gua tutup toko dulu biar gak ada yang kesini.
Wah, udah mau selesai konten, ngapain lo kesini? Bapak, balik lagi lain waktu ya, sorry banget, gua plus. Setelah kita nurunin barang, gua... Gokil juga tuh. Masih maksa beli nih? Oke, gua layani. Gak jadi beli ya? Oh iya, karena gua udah tutup ya mungkin ya. Oh, kalau udah ada yang datang ketutup, mereka keusir tetap ya. Oke, mantap nih game. Jadi gua enggak sampai bingung-bingung lagi ya. Ayo, lu mau nyuri ya di sini ya? Enggak, Min. Mereka antar bareng, Min. That'll do. Apaan tuh? Ayo, lanjut. Guys, PC gua udah mati. Oke, guys, mungkin cukup itu aja ya gameplay dari gua. Terima kasih telah bermain bersama Koming dan sampai jumpa di next video. Bye. Kalau main game jangan serius-serius. Dadah.